menjadi kegiatan rutinan setiap hari Jumat. PT Central Capital Futures kembali berbagi kepada anak-anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan Hikmah Fajar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. JEK TV, inspirasi kita. Jumat 23 September 2022, Central Capital Futures kembali membagikan paket sembako kepada anak-anak yang berada di panti asuhan. Kali ini, Central Capital Futures memberikan paket sembako di Panti Asuhan Hikmah Fajar. Kegiatan berbagi paket sembako yang dilakukan ke panti asuhan di Jambi ini sudah sering dilakukan oleh Central Capital Futures di setiap hari Jumatnya. Leli Sari Jelita, selaku Kepala Cabang Central Capital Futures Jambi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pertama kalinya Central Capital Futures membagikan paket sembako di Panti Asuhan Hikmah Fajar ini. Dirinya juga berharap agar anak-anak di Panti Asuhan ini memiliki masa depan yang cemerlang dan PT Central Capital Futures juga menjadi semakin jauh berkembang lagi. Alhamdulillah, Pak, kita dari PT Central Capital, itu kita yang di Kota Baru. Ini kegiatan kita udah biasa ya, cuma hari ini kita untuk pertama kalinya ke Panti Hikmah Fajar. Alhamdulillah sekarang kita bertemu sama bapaknya langsung. Semoga yang kita kasih selalu berkah. Amin. Anak-anak di sini masa depannya jauh lebih cemerlang lagi. Amin. Dan juga PT kita semakin berkembang dan semakin jaya dan semakin sukses. Amin. Tentunya terima kasih ya Pak. Semoga kita nanti ada untuk kunjungan berikutnya. Sementara itu, Fajar Rudi selaku Ketua Panti Asuhan Hikmah Fajar mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Central Capital Futures kepada panti asuhannya. Dirinya juga mendoakan agar Central Capital semakin berkembang lagi. Ya, mengucapkan ribuan terima kasih dan kami tidak bisa membalas atas seluruh baik Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang diniat Bapak Ibu sekalian kita dapat diterima oleh semua dan kita sama-sama dalam perlindungannya. Semoga diberi kekuatan iman, dimurahkanlah rezeki, dimurahkanlah segala urusannya, dilancarkanlah segala permasalahannya. Semoga PT Central Capital menjadi yang terbaik daripada yang baik. Selalu diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhiratnya. Amin. Dunia serta karyawan berlakunya. Sandi, JEK TV, melaporkan.